penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bagaimana Bang Novel melihat perkembangannya? Atau karena memang tidak ada perkembangan, jadi tidak ada yang bisa dikomentari? Ya, yang pertama sampai sekarang memang saya belum pernah menerima laporan perkembangan penyidikan. Ini kemarin penyidik ketika datang ke sini, saya apresiat sekali kepada mereka bahwa penyidik mau komunikasi dengan saya gitu dengan baik dan memberikan perhatian. Sebelumnya tapi, itu tidak dilakukan? Sebelumnya kurang ya, bukan tidak tapi kurang. Ada sih beberapa, cuman agak kurang. Saya juga menyampaikan bahwa perkembangan saya nggak pernah diberi loh. Emang diberikan kepada pelapor dan lain-lain, tapi konteks dalam hal ini adalah saya mestinya yang paling berkepentingan dalam hal ini. Terkait dengan perkembangan dan penyidikan perkara penyerangan kepada saya ini, saya lebih banyak menyerahkan kepada rekan-rekan tim kuasa hukum agar mereka yang bisa fokus. Karena tentunya dengan keterbatasan penglihatan dan fokus pengobatan saya sampai sekarang, itu tentu tidak optimal kalau saya lakukan sendiri. Yang terakhir, Bang Novel sempat mengatakan ragu bahwa ini akan bisa terungkap. Bahkan sempat bilang ke saya, bukan hanya ragu tapi yakin ini pasti tidak akan terungkap. Karena kalau mau mengungkap pasti sudah terungkap. Ya. Apakah keyakinan yang sama masih Bang Novel pegang, yakin ini tidak akan terungkap? Begini Mbak, semakin lama penyidikan dilakukan dan tidak terungkap, itu semakin sulit untuk bisa diungkap. Jadi kalau ditanya waktu dulu saya bicara begitu, kalau sekarang mestinya menjadi lebih sulit untuk bisa terungkap. Jadi mestinya saya tetap seperti itu pandangannya. Walaupun saya melihat memang penyidik sekarang ini yang menangani perkara ini adalah penyidik pengganti, bukan penyidik yang dari awal menangani. Saya dan tahu. Itu artinya? Artinya ya mereka memang ada kesulitan ketika tidak menangani dari awal ya. Justru malah semakin menyulitkan proses pengungkapan kasus ini? Mestinya begitu. Apa yang terlintas di benak Anda ketika bahkan penyidiknya pun diganti oleh kepolisian? Ya, saya tidak ingin larut dalam pemikiran yang seperti itu. Saya kira, saya berpikir secara umum saja bahwa memang dari awal saya menduga bahwa ini tidak akan diungkap dengan optimal kok, tidak diungkap dengan serius. Karenanya koalisi untuk KPK, kemudian teman-teman kuasa hukum dan beberapa tokoh-tokoh mendesak agar dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ya. Karena merasa bahwa harus tim inilah yang mengungkap kasus ini, melihat polisi belum menunjukkan ada perkembangan yang signifikan. Itu sesuatu yang juga menurut Anda sangat perlu dilakukan? Iya, sangat perlu, karena apakah kita akan mengabaikan penyerangan ini? Kalau kita abaikan ya sudah, nggak usah dibentuk tim gabungan pencari fakta. Tetapi kalau kita menganggap bahwa ini penting untuk diungkap, maka Pak Presiden mestinya mengupayakan untuk dibentuk. Saya kemarin mendengar dari rekan bahwa di media Pak Presiden menyampaikan akan dibentuk tim lain. Saya nggak paham maksudnya gimana. Barangkali beliau punya pertimbangan yang strategis, tentunya itu lebih baik, saya nggak paham. Cuman memang kalau dibentuk tim tertentu, setidak-tidaknya tim itu akan membantu tugas-tugas penyidik Polri. Yang dengan begitu pengungkapannya menjadi lebih lebih punya harapan dibanding sekarang. Dibanding sekarang. Yang tampaknya tidak ada harapan. Dan sebelum-sebelumnya. Yang tampaknya tidak ada harapan. Saya menduga begitu. Bang Novel, Anda sudah sempat berkomunikasi atau apakah pihak istana sudah sempat menghubungi Bang Novel atau Mbak Emil, keluarga atau tim kuasa hukum bicara soal kasus ini? Saya tidak. Saya tidak tahu apakah sudah dihubungi atau enggak. Tapi saya rasanya pernah waktu sekitar bulan Oktober atau apa, dari Pak Presiden pernah mengundang untuk bertemu sama keluarga saya, cuman waktu itu waktunya bertepatan dengan istri dan anak-anak saya sedang baru terbang ke Singapura. Dan kemudian waktu itu kemudian belum bisa terlaksana. Jadi sampai sekarang pertemuan itu belum ada. Kalau ada kesempatan untuk bertemu, apa yang spesifik Bang Novel atau keluarga ingin sampaikan? Apa harapan yang ingin disampaikan langsung ke Presiden Jokowi?
Kalau saya akan kalau bertemu dengan Pak Presiden, ada dua hal penting saya mau menyampaikan. Yang pertama adalah penegakan hukum itu penting sekali diperhatikan. Kalau penegakan hukum ini kemudian menjadi banyak permasalahan, itu problematikanya kemana-mana. Apalagi ini adalah penegakan hukum terkait dengan orang yang melakukan pemberantasan korupsi. Tentu itu menjatuhkan juga mental-mental, atau saya khawatir ya, semoga tidak menjatuhkan mental-mental orang yang sedang berjuang benar-benar. Karena nggak cuma saya kan yang bertugas untuk memberantas korupsi. Ya kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa TGPF ini semestinya tidak perlu ditakuti. Kenapa? TGPF adalah hal yang biasa ketika ada diduga ada hambatan-hambatan, dan kemudian apabila dianggap sebagai suatu solusi bisa dibentuk. Saya kira nggak ada masalah. Saya kira saya belum bisa berpikir apakah TGPF itu akan menimbulkan masalah, menimbulkan kekhawatiran seperti apa, itu saya masih belum bisa berpikir. Oleh karena itu, dua hal itu yang menjadi penting Bapak Presiden mestinya bisa memahami. Yang dengan begitu perhatiannya bisa lebih, kurang lebih begitu. Sejumlah pihak ada yang kemudian yang juga menilai keengganan membentuk TPGF juga didorong ketidaktegasan pimpinan KPK untuk mendesak agar TPGF dibentuk. Tanggapan Anda soal itu, Bang Novel? Saya tidak pernah komunikasi dengan pimpinan KPK soal TGPF, dan rasanya pimpinan KPK juga pernah menyampaikan kepada saya bahwa itu akan disampaikan. Cuman seperti apa kemudian realisasinya saya kurang paham. Tapi barangkali juga pimpinan KPK kan tidak punya tidak terlalu mengikuti dengan detail soal proses-proses yang terjadi sekarang. Ya, maksudnya penyidikannya ya, penyidikannya di sini. Penyidikan yang terkait dengan penyerangan pada saya. Anda merasa? Karena saya juga pernah sampaikan bahwa ketika kejadian saya diserang, sampai terakhir pun tim dari KPK kan belum ada yang datang ke TKP untuk melihat lokasi dan lain-lain. Artinya kalau tidak tahu ya karena memang belum turun langsung lah, kurang lebih begitu. Karena memang selama ini percaya betul bahwa yang dari Polri yang akan bisa menyelesaikan. Dan saya kira itu baik, memang mestinya begitu ya. Mestinya percaya walaupun kemudian kurang, hasilnya kurang optimal. Dan seharusnya kapan batasan yang menurut Anda wajar untuk kemudian memberikan waktu kepada polisi untuk menyelesaikan kasus sampai kemudian meminta pimpinan KPK lebih tegas lagi mendesak TPGF ini, Bang Novel? Iya, sebetulnya begini, Mbak. Kalau penyerangan yang sifatnya perbuatan teror yang seperti ini, salah satu faktor penting kan CCTV contohnya. CCTV juga ada batas waktunya. Jadi kalau dibilang berapa lama, 3 bulan pertama itu faktor keberhasilannya diukur di situ. 3 bulan pertama tidak dapat apa-apa, setelah itu sulit. Karena saya juga dapat info, apakah CCTV di daerah di tetangga-tetangga saya ini sudah dilihat, banyak yang bilang belum. Walaupun nanti mungkin tim kuasa hukum yang akan menyampaikan lebih lengkap. Saya melihatnya seperti itu, kok bisa gitu. Apakah ini bukan suatu kasus yang menjadi perhatian sehingga belum dilihat? Bahkan ada CCTV punya Pemprov DKI yang pengendali banjir yang itu mempunyai akurasi yang cukup baik, itu juga rasanya belum dilihat. Kalau emang sudah dilihat, barangkali nanti tim kuasa hukum juga bisa komunikasi dengan penyidik untuk dilihat apakah benar sudah dilihat. Karena itu kan faktor penting yang bisa digunakan untuk pembuktian. Jadi itu indikator-indikator yang menurut Bang Novel seharusnya bisa meyakinkan pimpinan KPK untuk mendesak TPGF harus dibentuk. Iya, saya kira seperti itu. Setidak-tidaknya ini adalah kesadaran bahwa penyerangan kepada saya ini bukan hanya penyerangan kepada saya sebagai pribadi, tapi ini berpotensi akan terjadi kepada orang-orang lain juga. Dan ini kalau tidak dilakukan dengan serius, besok-besok orang-orang yang menyerang itu akan lebih berani lagi melakukan penyerangan, toh juga tidak diungkap. Bang Novel Baswedan, terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Ya, terima kasih, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ribut lu. Ayo cepat, berani kamu. Jalan, jalan, jalan. Tapi sebelah mataku yang lain menyadari gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Dan sebelah mataku yang lain mengawasi korupsi masih merajalela. Ku inginkan mereka hilang.